Tokyo Verde akhirnya buka-bukaan soal alasan merekrut Pratama Arhan. Salah satunya, Tokyo Verde memang mengagumi kecepatan pemain asal Asia Tenggara atau ASEAN. Bahkan diperkenalkan sebagai rekrutan pada Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Pratama Arhan diboyong Tokyo Verde dari FC Semarang pada awal tahun ini dengan durasi kontrak 2 tahun. Spesialnya, Arhan menjadi pemain asal Asia Tenggara sebagai fullback modern yang bisa ikut maju, membantu rekannya menyerang sekaligus menghadirkan bahaya nyata lewat umpan-umpan briliannya di lapangan. Dengan bergabung Pratama Arhan ke Tokyo Verde, semakin banyak pula pemain Indonesia yang pentas ke luar negeri. Sebelumnya, ada nama pemain bintang muda Egy Maulana dan Witan Sulaiman yang sama-sama bermain untuk tim Slovakia FK Senica. Kemudian ada Asnawi sukses di Korea Selatan bersama Ansan Greener. Serta beberapa nama lain seperti Bagus, David Maulana dan Brilian Aldam. Tokyo Verde sendiri akan memulai laga perdana mereka musim ini. Akankah Pratama Arhan bisa memulai debutnya? Tapi kita tunggu saja. Seperti apakah performa Arhan bersama salah satu tim dengan sejarah besar di sepak bola Jepang satu ini? Sukses terus untuk sepak bola Indonesia. Support terus channel ini dengan cara like, komen. Halo semuanya, sahabat Tamaran bek kiri tim nasional Indonesia. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Tokyo Verde, salah satu klub tersukses di Liga Jepang. Saya ingin berkontribusi maksimal untuk Verde yang akan memperjuangkan kasnya kembali ke kasta liga tertinggi Liga Jepang. Dengan kecepatan saya di sisi kiri, crossing, supply bola, dan lemparan throw-in jauh ke dalam kotak penalti. Saya mohon dukungannya kepada semuanya, perjuangan saya di sini, dan tim. Saya berjanji akan memberikan 100% ke